Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada acara BFA online kali ini. Saya Dinda Ayu Salsabila, mahasiswa tugas akhir Departemen Desain Produk ITS. Di sini saya akan mempersembahkan karya saya, karya tugas akhir saya yang berjudul Desain Planter Kit sebagai sarana edukasi tanaman pertanian perkotaan untuk siswa sekolah dasar di perkotaan. Selamat menyaksikan. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, setidaknya ada 175 juta anak yang akan terdampak akibat perubahan iklim yang terjadi saat ini. Pertanian perkotaan menjadi salah satu solusi yang efektif untuk menghadapi masalah perubahan iklim di area perkotaan, menurut UNESCO dalam ESD for 20 and 30. Mushi, let's grow! Mushi terbuat dari material yang ramah bagi anak. Ada hidroponik sistem sumbu. Ada juga hidroponik sistem rakit apung. Mushi mendukung fitur timelapse pada smartphone untuk pembelajaran. Dilengkapi dengan penggaris. Pengamatan akar pun menjadi lebih mudah. Ada kaca pembesar. Dan ada buku petunjuk agar belajar lebih mudah. Pada saat brainstorming, saya mulai menyadari bahwa warga perkotaan kurang memahami tanah. Desain yang saya kembangkan adalah desain-desain yang lucu, fun, menggemaskan, dan sesuai dengan karakter anak-anak. Pada saat pembuatan 3D model, desain saya buat agar mudah dikembangkan menjadi produk yang lebih variatif. Kemudian dibuat model yang nyata untuk dilakukan usability test. Saya melakukan usability test bersama anak-anak kelas 3 SD. Dan ternyata salah satu anak ingin melakukan menanam lagi. Halo semua, saya Dinda Isla Sabila. Saya asli Jember. Saat ini, saya berkuliah di Desain Produk ITS. Saya juga aktif di organisasi pecinta lingkungan hidup dan suka menanam. Terima kasih sudah menonton.